sifat lemah lembut itu kena ajar, kena buat-buat dulu kecek lemah lembut. Ni mana boleh kata rumah dok kecek sekut tawar dengan adik-beradik, megilah, tak kedarah. Ha ni masalah ni. Kalau orang masuk tu ni, orang masuk meta, tak reti nak kecek lembut dengan orang tua. Mula ada cerita ni. Ya dok biasa kecek huduh rumah. Kecek dengan adik-beradik apa kecek huduh. Boh, dia apabila tu orang nak masuk bini lah, muka anak darah. Katanya mak dia, amur bimbai, kata anak kita tu kecek. Huha, huha, suruh serah, suruh serah, orang tua panggil ni. Malu orang tua main. Nak suruh lagu mana, suruh kecek. Maka pesailah dia ke anak dia, kalau orang mari tengok mu kecek molek, seluh-seluh. Jale pun seluh-seluh. Orang dulu rumah kayu dia. Allah, kalau orang lain naik rumah kayu, bunyi gelegung-gelegang. Sopo gajah nak beranak, gelegung-gelegang. Sopo nak butuh, kocok habis. Muka aku budak besok rumah seming. Jale tak reti, seluh. Tengok orang tua. Cutratan dia, orang tua naik rumah kayu dengan orang budak-budak muda lah ni jangan rumah kayu. Tengok bunyi. Sopo dengan 10 orang mari tengok seorang ya. Gelegung-gelegang. Gelegung-gelegang bunyi. Nah. Kata mak dia pesan kata kalau orang mari kecek molek lah. Jangan kecek banyak, kecek sikit-sikit je. Marilah tadinya mari nak masuk pinil dia mari. Katanya mak dia pergi ambil air lah. Atas air. Orang dulu tradisi kita tengok halusnya orang Melayu kita. Kalau nak masuk tengok orang Tino, anak dara orang, dia hanya benar pergi ide air. Ide air ni tujuan, apa ide air? Apa tak ajak suruh masuk ke, suruh mari buat peragawati ke? Apa ide air ni? Pertama, mak dia nak buah. Tak ada masalah cakap dia nak masuk ide air diri. Dia suruh anak dia. Kedua, ide air ni dia nak tunjuk tangan. Ni tangan. Orang Tino tangan ni tunjuk subuh dia. Kalau jenis halu, geting, lagu ni, oh, tak subuh lah mana. Ya kalau jenis bulat macam ha, tak ada uah gini nampak bulat lagu ni ha ni subuh. Jenis makan banyak turun pas tangan. Nampak. Kalau besar sangat tak ada juga. Jadi macam jepuk lagu tu nampak. Ya kena hok comel-comel molek macam ha ni subuh. Kedua nak tengok muka comel. Subuh dengan comel. Orang Tino. Nabi kata tazawwajul walud wal wadud. Nikahlah perempuan yang penyayang dan banyak anak. Sebab Nabi suka umat Nabi Muhammad akhirat paling ramah umat. Nah. Apabila lagu tu tradisi kita orang Melayu suruh anak ideai. Tunjuk tangan, maka mak ayah dia akan jeling, jeling tangan. Nga tengok muka. Muka tu comel jarilah kalau muka comel. Nama tubuh jadi macam perima adoklah jarilah. Nah, biasanya apabila muka tu kita tengok zahir lagu tulah. Sebab orang nilainya muka dicomel dia di muka biasanya. Apabila lagu tu dia biasalah. Mak dia kata muka cek molek. Tanya orang makan tu, ayaklah selekek kau kau. Ya pun. Letak. Letak seluruh dah dia. Jalan tu seluruh dah. Tak biasa jalan. Tu kat jalan tu kewek-kewek. Jalan ketar dah dia ni. Bawa ni orang nak mari tengok dia ni. Letak tu seluruh dah. Kakak-kakak. Tak letak. Letak ide air letak. Seluruh-seluruh. Lepas tu ayak kata, makcik. Jepuklah ranggoh. Abiri dah lembut dah dia. Nama. Terkejut kawai tu bersembuh air-air. Allah guna ranggoh. Bapa latih bahasa kedaran ranggoh. Ingat dia ni raksasa kau berapa dia berang. Nanti kata. Mulut ni jangan ajar. Nyanyo kita nah. Nak kecek dengan orang dia menapak lalu peribadi kita. Jenis hati kerah kau jenis. Hati gila-gila tu. Eh hamba napak ya kecek menyupanya hati lembut. Betul ke kecek lagu tu? Hati kata. Ajar perangai ihsan ini, perangai molek ni ya tak boleh jadi kabar-kabar kita nak jadi baik. Eh jadi baik eh. Tak boleh tu. Payuh. Dia kena latih. Latih ke jalan seluh-seluh. Ni jalan supaya orang berdebat ni jalan. Apa lagu tu orang Tino? Nama jalan sesuai dengan kita. Jalan. Jalan supaya dengan gestad. Eh. Tak sesuai ke perempuan ni kita tu. Maka ihsan itu dia tak boleh mari sendiri kecuali kena buat. Ya mari berlatih. Kecek dengan orang lemah lembut. Kecek dengan orang tua. Kecek dengan orang muda. Eh, depan orang lagu mana. Kalau nak makan nasi depan orang. Jepuk dulu. Ni kita nak makan nasi ni. Ni depan orang tua makan. Orang tua tu keling tengok Allah sedaknya. Tak ada tawa. Ha, ni cara bahasa. Kita masuk dalam majlis. Bergaul dengan orang. Nak duduk. Ni duduk belakang pun orang. Orang kata orang kamu. Penoyak kata minta maaf dia belakang kamu. Orang lain ni budak-budak muda kita ada ajar ada anak-anak kita. Nali nak tanya. Cara bahasa nak masuk dalam majlis. Kadang-kadang kita tu okey dah. Pandai dah cara bahasa. Anak tak pandai pula.
Ada setengah mak tu susuk dapur. Tak usah masuk dah, tak usah kejek dah, tak usah gabung, tak usah gaung orang tua. Jadi tak reti, pah tua tak reti nak masuk gaung orang tua. Kena pandai. Kalau mari mak saudara ha mai tu baik. Ni mak saudara ni. Salam dengan dia. Hayat tanya, sihat ke dah orang saudara? Tamu. Ikutlah nama mak long kau gapo. Tanya, sihat ke? Nama. Sakit ke? Tanya gitu. Tanya sakit ke nak mati bila jangan. Tanya soalan-soalan hok nak sabar. Nama. Ha. Belajar ajar anak-anak kita. Lah ni perangai orang tua kita habis hilang tu. Semua perangai dari yang belajar daripada TV lah, belajar daripada artis lah, kecek belajar daripada Korea lah, K-pop lah. Kita ni tradisi kita, perangai pun kita ni soho haluh. Orang Melayu kita ni jadi kebanggaan dunia. Orang Arab pun rasa nampak perangai mak-mak ayah kita dulu tak ngaji tinggi kita, tapi cara bahasa. Siapa orang-orang tanah Arab ke apa, dia puji orang kita. Apa perangai? Tak ada. Kalau orang Melayu kalau pergi ke Mekah kat Allah tak ada lemah lembut cara perangai. Mepes semacam gi ikut biras semacam. Oh tak apa, demo gi dulu dah. Nak style demo gi dulu. Ada seorang tu klik ke Mekah. Tanya mak cik gi ke Mekah lagu mana tahun ni? Allah ke Mekah ramai orang tahun ni. Tak tahu, tak suka kata. Lepas tu, oh lah kata masa tawah tu ramai orang. Jadi mak cik pun sia. Mak cik suruh orang lain lah tawahnya. Lepas tu mak cik tawah dok lah sia ke dia, week dia lah. Patu kau kelik kata tawah lagu ni. Oh tak tawah lah. Napok si ya telajuk. Ah Hanif jurus telajuk. Patu tak sah lah haji, patu kelik kata tawah lagu ni. Oh tak tawah. Sebab amo tengok ramah sangat. Kesian tu nak teruk dia, tak apalah selekeh. La haula wala quwata. Eh kena teruk juga sebab Hanif ni hukum, kena buat juga. Ah nyawak jurus telajuk lagu tu jangan awak kejak lagu tu. Oh tak apalah, tak apa, demo-demo dulu. Rukun ni ke?